Christ. On me the high and lowly, who bear me for the throne. Seek glory, holy, holy, to be eternal one. From souls that round us rise, a God that means the strength, in streams of paradise. Thou art the cooling fountain in life's dry daily sand. From me the Pisgah's mountain, if you are promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to resurrection, from earth to deep above. Sebagai doa buka, kita minta Uncle Stanley boleh pimpin doa buka, Uncle Stanley. Yang bawa renungan pagi, Uncle Guntur. Oke. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang berdiam di dalam tahta kerajaan surga, yang sedikit lagi akan mencurahkan berkat makanan mana dari surga lewat Mas Guntur kepada kami. Kami mau menyiapkan diri kami ya Tuhan. Sanggupkan kami ya Tuhan, karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Biarlah kerendahan hati kami ya Tuhan, mau datang kepada-Mu, mau diajar, karena tidak ada sesuatu yang baik dari diri kehidupan kami. Terima kasih atas probation pada hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk menapaki sahabat-Mu yang kudus, untuk mengingat kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami menggunakan kuasa-Mu, kuasa yang Kau gunakan untuk menciptakan langit dan bumi, supaya kami berhenti berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami
mendoakan seluruh anggota Present Truth I Am Soap, teristimewa kepada mereka yang pada hari ini akan menyiapkan hati supaya kami dapat mempersiapkan diri ya Tuhan, dan teman-teman kami yang akan mempersiapkan diri kiranya tidak ada halangan dan berkat surga dapat tercurah pada kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami bawa doa ini. Amin. Amin. Terima kasih, Yang Kristen. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Uncle Gentar. Selamat pagi, selamat sahabat. Pagi, Uncle. Selamat sahabat. Pagi, Mas. Selamat Gentar. Semua. Itu ya. Langsung buka ini sih. Tidak dipindah-pindah gitu. Itu juga boleh lah. Mana lebih cepat? Teman Tuhan lah. Apa? Pengharapan kita untuk akhir zaman ini. Jadi apa yang kita baca semuanya adalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci Alkitab. Jadi walaupun mungkin pernah sudah dibaca berulang kali, tapi bagi kita firman Tuhan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang tua, tapi selalu baru. Jadi kita mulai di peristiwa ketika Tuhan bersama murid-muridnya di Bukit Zaitun. Kita ingat di sana ada pertanyaan murid-murid kan, lalu apa yang dipesan oleh Tuhan Yesus waktu itu kepada murid-muridnya. Mari kita buka Matius 24 ayat 4. Boleh Pak Stanley baca dulu? Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke, terima kasih, Pak. Jadi di sini yang saya mau garis bawahi ialah ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi dari kata ada ini artinya pasti bahwa orang yang membawa penyesatan itu akan ada. Nah, sekarang karena ada penyesatan, kita akan harus mencari, harus mengumpulkan. Karena kalau dibilang ada, maka kita perlu mewaspadai. Nah, sekarang bagaimana menurut firman Tuhan Yesus sendiri? Karena teladan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi mari kita
di Matius 18 ayat 7 dan Lukas 17 ayat 1. Ini di sini kalau di Matius 18 ayat 7 Tuhan bilang celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Lukas 17:1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, dari di sini bahwa Tuhan sudah kasih informasi kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bahwa di dunia ini akan ada penyesatan. Ada penyesatan di bumi ini. Tetapi mereka yang mengadakan penyesatan adalah dibilang celakalah mereka yang mengadakan penyesatan. Jadi walaupun penyesatan itu memang diizinkan, tapi orang yang membuat penyesatan itu akan mendapat suatu kutukan dari Tuhan. Jadi dibilang sekarang kita mari lihat siapakah orang-orang yang akan menyesatkan ini. Kita baca di Matius 24:11 dan Matius 24:4. Nah, kalau di Matius 24 ayat 11 ini dibilang banyak palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Kemudian di Matius 24 dibilang mesias-mesias palsu. Halo Uncle Gun. Ya. Boleh ulang pertanyaannya yang tadi? Jadi kan tadi dibilang bahwa Tuhan Yesus mengatakan di bumi ini akan ada penyesatan. Ya kan? Namun orang yang mengadakan penyesatan akan dikutuk oleh Tuhan. Walaupun penyesatan diizinkan, tapi penyesatan itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita cari, kita identifikasi siapa orang-orang yang akan menyesatkan itu. Nah, sesuai Matius 24 ayat 11, di sini dibilang nabi palsu. Nah, kalau di Matius 24 ayat 24, penyesat itu ialah nabi palsu dan mesias-mesias. Dia akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi itu semua sudah dikasih informasi kepada Tuhan. Nah, ini kan gunanya kita mempelajari, mengumpulkan informasi supaya kita benar-benar memperhatikan bahwa amaran Tuhan itu diulang, itu artinya sangat
sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Terus. Nah, sekarang kita coba lagi datang ke kisah 20 ayat 30 dan Yohanes. Ya. Satu Yohanes 4 ayat 1. Kalau di kisah 20 ayat 30 dibilang bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Nah, kalau di 1 Yohanes 4 ayat 1 dibilang, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kembali di sini yang paling banyak ditekankan ternyata adalah nabi-nabi palsu. Dan kita tahu kalau di muka bumi ini agama-agama besar mereka memiliki nabi-nabi mereka sendiri kan. Tapi kita harus mengujinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, barang siapa yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, mereka bukan berasal dari Bapa. Itu semua tadi yang nabi-nabi palsu itu adalah dari luar, penyesatan dari luar. Tapi bisa kita lihat kan, oh ini si anu bisa kita baca, kita lihat. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Karena sebenarnya bukankah perjuangan kita yang terberat adalah melawan, menaklukkan diri sendiri. Jadi mari kita sekarang melihat bahwa di Alkitab itu ditunjukkan bahwa sebenarnya selain dari faktor eksternal, ada juga faktor internal yang menjadi penyesatan kepada masing-masing orang. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita coba ke kutipan roh nubuat. Kutipan itu ada eksternal dan internal. Sekarang kita buka dulu di tulisan roh nubuat. Di MR. Nah ya. Udah, ketik. Coba minta tolong Mitch dibaca dan diartikan ini di apa itu MS 107-1897. Ada Mitch. Halo Mitch, selamat pagi. Ya. Pagi, Mas Gun, ya. Siap. Tuhan tidak mengulangi sesuatu yang tidak ada konsekuensi yang besar, yang hebat. Ya. Jadi ketika Tuhan mengulangi peringatannya, itu menunjukkan sangat pentingnya peringatan itu. Jadi kalau sampai peringatan sudah diulang, tapi tetap dilanggar,
maka risikonya adalah konsekuensi. Jadi ada sanksinya. Kalau dilanggar, pengulang peringatan yang diulang itu lagi mengenai jenis-jenis penipuan diri itu. Jadi kita melihat ada berapa banyak di Alkitab, karena Tuhan memberikan catatan yang sengaja disembunyikan, ditaruh di perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, itu semua kita harus cari, itu gunanya kita belajar kan. Nah, salah satunya di Yeremia 42 ayat 20 itu ditulis begini. Coba. Pak Tardi boleh baca Yeremia 42 ayat 20, Pak? Ya, Mas. Yeremia 42 ayat 20. Iya. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ialah begini. Jadi, kisahnya kan Nabi Yeremia itu disuruh berdoa oleh orang-orang Yehuda. Tolong cari petunjuk dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Tapi ternyata setelah Nabi Yeremia melakukan permohonan kepada Tuhan dan Tuhan kasih tunjuk, petunjuknya itu tidak dilaksanakan. Nah, disinilah orang-orang Yehuda itu akhirnya membahayakan nyawanya. Jadi menipu dirinya, menyuruh meminta petunjuk, tapi petunjuknya ternyata diacuhkan, ditolak. Nah, itu seperti kisahnya Raja Sedekia kan. Dia juga meminta petunjuk, dan setelah dikasih petunjuk dan bahkan digaranti sama Nabi Yeremia, mereka lebih takut manusia daripada mendengarkan suara Tuhan. Dan kita tahu bahwa akhirnya sangat mengenaskan. Keluarganya semua dibantai, matanya dia dibutakan. Itulah untuk orang-orang yang istilahnya tidak mau konsekuen dengan suara Tuhan. Nah, sekarang kita datang ke ke 1 Korintus 3 ayat 18. Kita urut. Nah, kalau 1 Korintus 3 ayat 18 dibilang, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Nah, sekali lagi kita dapatkan bahwa di sini juga ditunjukkan ada orang-orang yang menipu dirinya karena membekali dirinya dengan hikmat dunia, tapi bukan hikmat dari Tuhan. Sekarang kita coba ke kutipan yang lain, Galatia 6 ayat 3. Di situ kita baca, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, jadi merasa kepedean lah ini, kurang lebih seperti itu. Orang yang kepedean itu sama dengan
menipu dirinya sendiri. Padahal dalam diri manusia kan tidak ada apapun yang baik. Karena manusia sudah, semuanya sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemudian di Yakobus 1 ayat 22 dan Yakobus 1 ayat 26 itu juga ditulis seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirinya sendiri. Jadi kalau sesuai Yakobus 1 ayat 22 ini seolah-olah kita ini hanya sebagai penonton di luar arena, bukan terlibat melakukan firman. Nah, itulah jenis-jenis menipu diri. Jadi kalau cuman sebagai pendengar tapi tidak melakukan, itu seperti orang yang kalau Uncle Randy bilang cuma intip-intip ke dalam Ka'bah tapi tidak mau masuk ke dalam lingkungan Ka'bah itu. Kemudian di Yakobus 1:26 juga dibilang begini, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini lebih keras lagi peringatan itu. Jadi dan ini juga terus terang saya pernah alami, saya merasa aman dulu bahwa saya sudah menjadi Advent, saya sudah menguduskan beribadah tiap Sabat, tetapi ternyata mulut kita ini tidak bisa dikekang. Memang kebiasaan kehidupan sehari-hari, lingkungan di mana saya tinggal dulu adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang istilahnya namanya bekerja di kapal kan seperti itu. Apalagi sering kita ini bekerja dengan sendiri-sendiri, jadi kadang-kadang terlalu mudah kalau terusik dengan harga dirinya itu langsung cepat panas hatinya. Itulah yang pernah saya alami. Dan itu semua dibilang adalah menipu diri, mengaku beribadah, padahal tidak bisa mengendalikan mulutnya. Nah, kalau 1 Yohanes 1 ayat 8, itu dibilang begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, ini lebih dalam lagi bahwa setiap orang yang mengaku dirinya tidak berdosa itu sama dengan menipu diri sendiri. Karena kepentingan Tuhan datang adalah mencari orang berdosa. Nah, kalau merasa tidak berdosa, pastilah mereka tidak membutuhkan Tuhan, kan? Karena dibilang, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, dan itulah yang terjadi dengan kondisi orang-orang Laodikia di akhir zaman ini. Merasa diri kaya, merasa diri pun, padahal nyatanya di hadapan Tuhan sangat-sangat sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Tapi puji Tuhan, kita bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya, sehingga kita mendengar suaranya, kita mengenal panggilannya. Jadi berbahagialah kita bahwa kita bukan orang-orang yang meraskan hati, tapi kita bisa mendengar dan meninggalkan masa lalu kita untuk datang ke kandang Tuhan di present truth ini. Terus ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini.
Ya. Udah nggak apa-apa, makanya saya baca. Ini sehubungan dengan waktu, saya akan baca sendiri karena memang agak panjang. Pertanyaannya, kenapa pada umumnya manusia itu lebih senang menipu diri? Nah, ini saya kumpulkan, ada beberapa juga, ada beberapa ayat. Ada. Oke. Sesuai Yeremia 17 ayat 9, karena di situ dituliskan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Jadi kenapa manusia suka menipu? Karena hati manusia itu licik adanya. Jadi karena licik itulah, lalu manusia itu lebih memiliki kecenderungan untuk suka menipu dirinya sendiri. Jadi bukan cuma orang luar, orang lain, dirinya sendiri pun ditipunya. Nah, luar biasa ini. Nah, kemudian kalau Roma 3 ayat 4 di situ tertulis bahwa semua manusia itu pembohong. Semua manusia pembohong. Jadi kalau dibilang semua, tidak ada yang terkecuali kan? Semua manusia pembohong. Tapi tentu saja tidak dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang justru untuk memberikan kebenarannya kepada kita. Manusia pembohong. Kalau Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemudian di Roma 7:18 itu dibilang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang sesuatu yang baik. Sebab walaupun kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Jadi di dalam manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Nah, kalau di 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia itu ialah keinginan daging, keinginan mata, dan semua keangkuhan hidup. Nah, dan itu semua keangkuhan itu asalnya bukan dari Bapa melainkan dari dunia. Kemudian dari sekarang Lukas 18 ayat 19 ini firman Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan Allah saja." Jadi pada dasarnya orang-orang di dunia ini memang tidak ada yang baik selain daripada Tuhan sendiri. Sekarang mari kita melihat apa yang tertulis di dalam buku-buku roh nubuat, khususnya buku Maranatha, karena sesuai judulnya Maranatha adalah kedatangan Tuhan, dan kitalah orang-orang yang menempatkan diri untuk bersiap menanti kedatangan Tuhan. Di buku Maranatha halaman 46, paragraf 4, nah itu terbaca demikian. Jangan tertipu, Allah tidak dapat diolok-olok. Tidak ada hal lain kecuali kesucian yang menyediakan dirimu untuk surga. Kesalehan yang sungguh-sungguh dan tekun saja yang dapat memberimu tabiat yang suci dan luhur,
dan menyanggupkan engkau masuk ke dalam lingkungan hadirat Allah yang berdiam di dalam terang yang tak terhampiri itu. Tabiat surgawi harus kenal di bumi, atau hal itu sama sekali tidak akan diketahui. Nah, ini adalah apa yang ditulis di dalam buku Maranatha. Dan kita tahu bahwa Maranatha adalah salah satu buku yang menjadi pegangan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Jadi kita sangat menghargai bahwa dengan adanya buku Maranatha, paling tidak kita mendapatkan rambu-rambu. Kemudian di Maranatha halaman 59, paragraf 6. Mari kita baca lagi. Saya baca, saya sampaikan kepada semua, berjaga-jagalah kamu, karena laksana malaikat terang, setan sedang berjalan-jalan dalam setiap perkumpulan pekerja-pekerja Kristen dan pada setiap gereja, berusaha memenangkan anggota-anggota kepada pihaknya. Saya disuruh untuk memberikan amaran kepada umat Allah. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, ini artinya apa? Jangan merasa orang kalau sudah ikut dalam perkumpulan lalu pasti selamat. Oh, belum. Itu kalau orang Bali bilang jauh panggang dari api. Jadi jangan merasa kedian karena kita sudah ikut dalam gerakan ini, yakinkan diri saya pasti selamat. Oh, itu menipu diri. Jadi, kalau kita beranggapan seperti itu, kita dibilang akan tersesat. Perjuangan kita adalah harus sampai kepada akhir. Itu sebabnya apa? Angkel pun peringatkan. Ya, halo. Oke, saya lanjutkan. Jadi Angkel pun sudah pernah peringatkan kan bahwa dalam gerakan Present Truth ini jangan sampai kehabisan tenaga sebelum di batas akhir. Jadi tahapan-tahapan harus kita lewati setiap hari. Kita selalu ditambahi informasi yang sangat berguna. Jadi mari kita manfaatkan, kita perhatikan, dan kita hidupkan. Karena kalau enggak, itu sama dengan kita itu mengolok-olok Tuhan. Kita cuma bertambah pengetahuan, tapi ternyata bahwa kehidupan kita cuman istilahnya tidak berubah. Berubahnya hanya memisahkan diri dari kelompok asalnya, tetapi setelah di kelompok yang baru pun ternyata kita tidak sungguh-sungguh. Itu sama dengan apa? Mengolok-olok Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau diolok-olok seperti itu. Nah, selanjutnya kita datang ke Maranatha 148 paragraf 2. Paragraf 2 dan paragraf 4. Itu ada dua yang saya tulis. Sudah. Di paragraf 2 kita baca seperti ini. Pikiran setan yang bengkok kini sedang ditingkatkan dan mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran akan kehilangan pendirian mereka. Dengan tidak mempunyai tempat untuk melakukan jangkar, mereka akan hanyut dari satu angan-angan kepada angan-angan yang lain, ditiup oleh angin ajaran-ajaran yang ganjil. Setan telah turun dengan kuasa besar. Banyak yang akan tertipu oleh mujizat-mujizatnya. Nah, di sini yang saya mau
bagikan ialah mengenai kata jangkar. Saya selama lebih dari 15 tahun hidup sebagai pelaut. Jadi saya sangat tahu fungsi jangkar itu untuk apa. Jadi ketika kapal itu sedang beristirahat, berhenti, kalau tidak di dermaga, dia akan buang jangkarnya itu untuk menahan posisi kapal itu tetap diam di tempat. Jadi posisi jangkar itu ialah untuk menahan posisi. Nah, tapi kalau jangkar itu tidak ada, maka kapal itu akan hanyut kemana arus membawa atau angin meniup. Nah, ini adalah dapat diibaratkan seperti orang-orang yang tidak berpendirian. Sehingga akan, apa kalau orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang gitu. Jadi di mana ada angin bertiup, kesanalah dia akan pergi. Nah, jadi orang-orang yang cuman cari, oh di sana ada jalan baru, datang ke sana, di sini itu semuanya nanti akan seperti orang yang tak berjangkar. Jadi lompat sana, lompat sini, akhirnya apa yang dicari tidak bisa dapat. Nah, itu pasti. Jadi sangat berbahaya yang bersikap seperti itu. Nah, selanjutnya di paragraf 4-nya kita baca seperti berikut. Halo? Halo, Sonder. Halo? Halo, Pak Tardi. Ya. Itu ya. Kan kalau jangkar itu sama dengan yang sama kita pelajari kan, dia kayak nggak punya fondasi kan Mas, makanya kayak kalau ya itu hanya ikut-ikutan saja, makanya kalau ada sana dia pindah itu yang makanya penting yang kita belajari waktu sama apa dia waktu kan belajar mengenai itu kan fondasi kan, kalau fondasi kita ini nggak kokoh seperti apa itu diamond ya kan, yang dalam keras kuat kita kan ini kan, makanya fondasi kita yang paling penting, makanya saat akan ada hujan, ada banjir, ada angin, tetap nggak ikut-ikutan kan, makanya jangkar itu kan kayak dasar gitu di kayak fondasi kita gitu kan. Ya. Ya, terima kasih Pak Tarti. Jadi kalau fondasi itu letaknya ada di darat, tapi kalau jangkar itu letaknya di air, di laut. Jadi fungsinya sama, dia adalah untuk menahan supaya tidak atau tergeser. Jadi kita harus bersikap sebagai orang-orang yang berprinsip. Itu sebabnya kemarin Uncle pun menekankan bahwa yang harus kita pegang adalah prinsip kebenarannya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang berprinsip, maka pasti kekuatan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Kita harus benar-benar yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun kalau Tuhan itu akan menepati janjinya. Bukankah satu hal Tuhan yang tidak bisa lakukan adalah membohongi atau mendustai dengan firman-Nya sendiri? Jadi kalau Tuhan sudah janji akan uphold, pastilah kita akan di uphold. Jadi itulah yang bisa saya simpulkan dari pengertian kata jangkar atau fondasi itu. Selanjutnya di paragraf 4 ditulis seperti ini. Paragraf 4-nya. Kita tidak perlu tertipu, pemandangan-pandangan ajaib yang berhubungan erat dengan setan akan segera terjadi. Firman Allah menyatakan bahwa setan akan membuat mujizat-mujizat. Ia akan menjadikan manusia sakit dan kemudian dengan tiba-tiba mencabut dari mereka kuasa setannya. Lalu mereka menganggap sudah disembuhkan. Pekerjaan yang tampaknya menyembuhkan ini akan mendatangkan ujian kepada masa akhir hari ketujuh. Nah, di sini lebih menjurus kepada kuasa mujizat, dan kita ingat kalau mujizat ini kita ingat ayat apa kira-kira? Halo, Maning. Ada Maning kan?
Iya. Nah, jadi kalau mujizat ini kira-kira sesuai Maranatha 148 paragraf 4 ini kemana kita ingat ayat apa ini? Jadi orang sakit disembuhkan. Apa kira-kira? Yang Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku, itu bukan? Ah, bukan. Coba buka Wahyu 18 ayat 23. Coba baca Wahyu 18:23. Wahyu 18:23. Dan cahaya lampu akan bersinar lagi dalammu, dan seorang laki-laki dan pengantin perempuan. Kecil sekali. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi oleh ilmu sihirmu semua bangsa akan disesatkan. Atau bahasa Inggrisnya, for by thy sorceries were all nations deceived. Nah, jadi inilah yang sangat berhubungan dengan Maranatha 148 paragraf 4 tadi. Dan kita tahu sorceries, kalau bahasa Greek-nya, kodenya kan 5331, itu adalah farmakia atau farmasi. Jadi di akhir zaman, makanya kita tidak bisa menutup mata. Sekarang ini yang namanya usaha rumah sakit, semuanya berjaya. Karena apa? Karena yang di belakang rumah sakit itu ada kuasa setan. Jadi agen rumah sakit itu adalah agennya setan. Otomatislah orang yang membesarkan alat-alat setan akan diberi segala keuntungan. Karena tujuan setan adalah menyesatkan, kan. Jadi sekali lagi, walaupun ini sudah pernah di bagikan oleh Uncle, tapi tidak ada salahnya bahwa kita benar-benar perhatikan benar yang namanya obat ini. Jadi untuk umat-umat Tuhan, jangan pernah lagi coba-coba menggunakan kimia. Karena kalau kita sekali saja setelah tahu informasi kemudian memakan, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ya, itu sudah dibilang, jangan makan, dimakan. Itu kepada kita. Sekarang kita coba datang ke Yeremia 50 ayat 6. Nah, dalam Yeremia 50 ayat 6 kita baca seperti ini. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Artinya kita ini kan terlahir di dalam organisasi Advent, tapi kita benar-benar tidak sadar dulunya ini kalau kita ini sebenarnya sedang tersesat. Kenapa? Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Jadi pendeta-pendeta yang harusnya kasih amaran kepada kita bahwa Tuhan segera datang, kita harus hidup tidak berdosa, itu tidak pernah diserukan. Tapi apa yang dibilang di sini, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Jadi kita semua orang yang lahir di Advent ini benar-benar seperti domba-domba yang mengembara tanpa
arah yang benar. Kenapa? Orang yang bertanggung jawab sebagai penggembala, mereka sengaja atau mungkin memang mereka sudah tertutup, ditutup oleh Tuhan, sesuai Yeremia 29, sehingga tidak bisa mengartikan firman Tuhan sebagaimana adanya, karena memang pada dasarnya mereka itu orang-orang yang tidak mau mempraktekkan kebenaran itu. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini mendekati habis. Nah, puji Tuhan bahwa sesuai Matius 15:24, walaupun kita tadi adalah domba-domba yang hilang, Tuhan Yesus bilang begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Tuhan datang sedang mencari kita. Dan kita sekarang sudah di gather, sekarang sedang dipersiapkan. Jadi sangat puji Tuhan bahwa kitanya mau dikumpulkan lagi. Bukankah SD adalah Israel modern? Nah, itu dia. Jadi Tuhan sudah mencari kita, mengumpulkan kita, dan sedang membentuk kita. Kemudian Markus 2 ayat 17, di situ ditulis, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi, walaupun kita ini semua adalah orang berdosa, tapi puji Tuhan kita memiliki Allah yang Maha Kasih. Tuhan mau datang untuk memanggil, mencari kita orang-orang berdosa untuk dibentuk ulang supaya bisa menampilkan karakternya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita harus berjuang dan musuh kita terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi masing-masing akan terbukti nantinya sesuai dengan usaha yang dilakukan setiap harinya sekarang. Jadi kita tidak perlu menunjuk-nunjuk lagi keadaan orang lain, tapi marilah kita koreksi diri sendiri. Nantinya ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita harus gunakan waktu itu. Nah, kalau kita mau cari contoh, siapa orang-orang berdosa yang menerima atau merespon panggilan Tuhan Yesus itu? Nah, kita baca sesuai Lukas 18:13, di situ ada seorang pemungut cukai. Dan kita tahu kan, orang-orang cukai itu paling rentan dengan korupsi. Kita tahu kisahnya Gayus, kisahnya macam-macam lah. Jadi orang pemungut cukai itu ada kecenderungan untuk berbuat tidak jujur. Nah, tapi di sini pemungut cukai itu menyadari dirinya. Kita baca Lukas 18:13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang pemungut cukai ini karena mau merendahkan dirinya dibenarkan atau diterima doanya. Jadi bukan karena kelayakan manusia lah orang itu menerima pembenaran, tapi karena mengakui ketidaksanggupannya dan hanya mengharapkan karunia Tuhan atau grace Tuhan lah yang bisa membenarkan. Selanjutnya satu lagi adalah orang yang buta. Dalam Yohanes 9 ayat 6, di situ ada tertulis,
ayat 6 dulu, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7-nya, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi di sini ada dua contoh, satu orang pemungut cukai dan satunya adalah orang yang lahir buta. Tapi dua-duanya ini mendengar, menerima panggilan Tuhan dan mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, walaupun hanya seperti mustahil bagi hitungan manusia, tapi Tuhan mampu, sanggup menciptakan kembali orang buta menjadi tidak buta dan orang pemungut cukai yang dulunya berdosa menjadi menerima pengampunan. Terus. Nah, sekarang kita datang ke penutupnya. Kita keluarga Presentut adalah berasal dari organisasi Advent. Namun kita semua seperti Israel kuno yang terlahir saat perjalanan menuju tanah perjanjian. Puji Tuhan kepada kita masih diberi extra provision, sehingga sekarang kita tidak jadi dimuntahkan dari mulut Tuhan. Dan malah dikumpulkan di kandang Tuhan untuk digembleng menjadi calon-calon living testimony bagi kemuliaan Tuhan. Ibarat pasukan tentara, sekarang kita sudah masuk di dalam barisan Tuhan, tapi jangan lupa akan pesan Tuhan di Matius 26:41, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Jadi semakin kita menyadari kelemahan daging kita, akan semakin kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kalau kita bertahan sampai kepada akhir, maka janji Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Semuanya saya bawakan dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang mau tambahkan, silahkan. Karena kita ya, cuma memberikan pengalaman yang saya dapat. Halo. Yuk, silakan Pak. Ya, pagi. Ya, puji Tuhan ya kita dapat pekabaran pagi hari ini, diingatkan kembali. Bahwa ini sama dengan apa namanya, Alfa dan Omega kan. Alfanya waktu bangsa Israel kan jadi chosen bangsa yang terpilih kan. Mm-hmm. Tapi mereka sudah ditolak padahal. Tapi asumsinya kan sampai sekarang begitu. Artinya bahwa mereka itu masih merasa bahwa tidak pernah ditolak gitu. Itulah penipuan yang terbesar. Bahkan sampai sekarang yang kita menganggap sebagai Advent spiritualnya kan. Sekarang kan spiritualnya kan. Kalau dulu kan alfanya adalah physically-nya, sekarang adalah spiritualnya. Dan penipuan yang sama kan yang dibuat bahwa anggapan itu bahwa kita ini Advent rohani, jadi sudah pasti kita selamat. Dan itu juga yang terjadi, penipuan yang besar, makanya sehubungan dengan penipuan. Dan ini betul-betul penggenapan gitu. Dan ini sangat bahayanya penipuan yang dibuat, dan itu yang sangat berhasil. Makanya sampai mereka ditolak waktu siapa? Stefanus mati dilempari batu kan, mereka bangsa Yahudi ini ditolak sebagai bangsa pilihan dan masih diberi kesempatan kan secara apa, individual yeah, mereka tidak close ya. Dan ini juga penipuan yang sama yang dibuat sampai akhir zaman ini. Makanya walaupun kita sebagai SDA secara spiritual sangat hati-hati kalau kita memiliki pengetahuan yang tinggi tentang apa, tentang firman Tuhan ini, karena itu yang akan ditipu. Makanya siapa saja yang ada ditipu, bahkan apa dibilang di buku Matius apa, orang-orang pilihan sekalipun kalau bisa dia akan dijatuhkan, akan ditipunya kan. Yeah. Dan yeah, ini kalau kita nggak hati-hati ya, pakai presumption, pakai apa namanya alfa omega, ini betul-betul terjadi nih sekarang ini gitu. Itu juga sangat penting. Makanya waduh, puji Tuhan kita diingatkan kembali dengan kabaran ini supaya kita betul-betul harus seperti Daud kan, dibilang apa, I have sinned kan. Dan bilang I have sinned itu nggak gampang ya. Wow, mudahnya enggak gampang. Dan kalau orang berdosa biasanya apa? Malu kan mengakui dosanya. Iya, Ini bahkan ditutup-tutupin kalau bisa apa? Disembunyikan yang paling dalam. Ingat doa dosa akan kan? Disembunyikan, ditutup di paling dalam.
saat terbongkar sudah terlambat. Dan ini adalah karakter atau jenis penipuan yang dibuat oleh setan, sehingga setan berhasil di alfanya begitu, di omeganya akan diulang kembali kan. Makanya, waduh, ini kabaran yang sangat mengingatkan kita supaya kita betul-betul sadar. Tidak ada waktu yang aman sejam pun tanpa apa firman Tuhan, Alkitab, dan berdoa kan. Jadi makanya ini harus keadaan kita yang seperti Rasul Paulus ingatkan bahwa setiap hari kita menghadapi maut, makanya kita siap untuk apa? Siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi, tetapi dengan dengan perkataan kalah firman Tuhan. Jadi terima kasih pagi ini diingatkan supaya kita apa? Jangan kita ditipu, karena memang penipuan ini dibuat di alfanya dan di omeganya buat sedang apa? Sedang dibuat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tarti untuk tambahannya. Jadi terima kasih Pak Gun, terima kasih Pak Stati tambahannya. Iya. Pak Stanley, silakan Pak. Halo Uncle Gun. Iya. Ini ada tambahan dari ke Korea. Nah, silakan. Oh iya, terima kasih Mas Gun sudah mengingatkan. Iya, sama-sama Mas Ray. Apakah kita boleh baca di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11? Iya, 1 Korintus 6 9 11. Ya. 1 Korintus 6 9 11. Jadi di situ ada 10 hal yang diakibatkan dari penipuan. Uh-huh. Dan kita tahu, kita sudah sepakat kan, kita semua sudah pernah tertipu kan? Iya. Tertipu terus-terusan. Dan juga di ayat 11 ada solusinya. Namun kita mengingatkan di 6, 9 sampai 11 ya. Mm-hmm. Yang pertama adalah bahasa Inggrisnya saja ya supaya lebih pas. Iya. Jadi hasil dari kena penipuan yang saya dapat adalah fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, abuser of themselves with mankind, thief, covetous, drunkard, revelers, extortioners. Itu bahasa Indonesianya ada di situ ya, saya cuma mau coba baca. Orang cabul, penyembah berhala, bersina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Kalau definisi dari hal-hal yang kita nggak mengerti di sini, ini semua ada 10 hal ya. Nanti mungkin anak-anak nanti tanya sendiri, nanti kita apa itu ini yang kita belum ngerti. Tapi yang kita mau ingat adalah hasil dari kita ketipu. Dan yang dia punya solusinya ada di ayat 11. Jadi semua ini ada di antara kita. Dia bilang kan, at sun and di ayat 11, hal-hal ini di antara kita ada gitu. Di antara orang-orang yang dengar firman Tuhan sekarang ada. Tapi kan kada ada but. Tapi ini kan adalah konsekuen atau apa pilihan ya. Kalau kita pakai tapi ini artinya kita memilih. Kalau kita wash, disanctify, kita juga bisa apa? Di justify dalam Kristus dan dalam Roh-Nya. Artinya apa? Kita bisa hilang 10 itu. Tentunya kalau kita hilang 10, apakah Tuhan akan ganti dengan 10 yang baru? Ya, pasti ya. Yang di Keluaran 20 kan. Dan satu lagi Mas Gun, yang setelah ini ada yang tadi yang Mas Gun baca di poin, kan Mas Gun bilang ada 5 jenis penipuan diri. Yang ada di poin keempat, James 1 ayat 26, mungkin tinggal scroll ke atas. James 1 ayat 26, di situ dibilang, Mas, ini saya catat yang Mas Gun bilang ya, mulut kita harus jaga. Ya kan? Mm-hmm. Ya, Mas Gun ya. Kalau kita jaga mulut kita, kebanyakan di 126 itu, mungkin ada ketikanya apa saya cuma ambil. Jadi mulut kita harus dijaga kan di James 126. Iya, 126. James. Coba kita lihat, kalau kita ngomong itu untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri? Nah, lebih banyak keluar. Ya, itu eksternal kan? Eksternal. Kalau internalnya tentang mengekang lidah apa kira-kira Mas Gun? Ya, kalau mengganggu lidah harus berdiam diri kan? Betul, tapi di prinsip yang lain dari huruf A, Ellen G. White bilang appetite, selera. Oh,
Bukan selera, selera. Ini menentukan selera. Kalau kita makan, kalau kita nggak pakai lidah, bisa nggak langsung telan? Iya, nggak bisa. Sakit namanya. Dia makan langsung telan, pengen cepat-cepat. Tapi kalau orang menggunakan lidah untuk dirinya sendiri, lupa kalau kalaupun dia sudah mengekang diri untuk diam-diam, nggak ngomong yang benar, tapi lidahnya nggak dikekang, jadi dia makan semau lidahnya gitu. Ini saja. Jadi ini pergumulan buat kita yang nggak mau ditipu setan. Kita tahu juga kan, Hawa waktu itu ditipu lewat penipuan melalui makanan, walaupun sebenarnya lapar. Tapi dia lihat, bagus, menarik. Terus habis itu pengertian. Jadi hal-hal inilah yang kita minta Tuhan ajarkan kita terus setiap hari, apalagi ini hari Sabat, berhubungan dengan penipuan-penipuan ya Mas Gun. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Rey tambahannya. Ya, makasih banyak Mas Rey. Jadi memang khususnya untuk diri saya sendiri, ini makanan ini benar-benar perjuangan. Padahal itu ujian pertama itu saya rasakan. Dan puji Tuhan, mudah-mudahan Tuhan tolong saya. Sekarang ini saya baru mulai, Mas Rey. Saya sudah mulai. Tuhan akan tolong kita semua kalau kita datang pada dia. Dan semua pergumulan kita. Cuma dia kan solusi kita. Gak ada diri sendiri, bukan solusi kita. Orang lain apalagi. Siapa saja. Tapi kita sudah tahu solusinya. Tinggal kita memilih untuk berjangkar terus kan. Ditiup satu. Iya. Dilupakan atau dibikin kita sibuk, tapi kita jangan sampai hilang fokus lah, kira-kira begitu. Betul. Iya. Nggak, maksud saya gini Mas Rey, kan kita dulu iya kang diri, tahan lidah, makan, semua itu informasi sudah tahu, tapi belum pernah saya praktekkan. Dan baru beberapa hari inilah saya ngambil tekad saya harus praktek. Karena ya terus terang saya mendapat mimpi gitu. Jadi mimpinya itu seperti gini Mas Rey. Saya ini ikut perlombaan lari, tapi saya lihat cuma dua orang, salah satunya adalah saya. Dan saya lari itu cuma pakai celana dalam. Bahaya ini. Berarti saya selama ini menipu diri nih. Makanya wah, kalau begitu saya harus ada usaha. Jadi udah sekitar 2 minggu lah saya sudah mulai praktek. Dan istri saya pun sempat-sempat khawatir, tapi saya bilang, enggak, saya pokoknya sudah mendapat ini, saya harus ada perubahan. Jadi tolong doakan saya aja. Ya puji Tuhan lah, bahwa Tuhan makin memberikan peringatan kepada saya. Dan saya yakin kalau saya percaya dengan kuasanya, Tuhan akan berikan kesanggupan kepada fisik saya ini. Walaupun fisik saya terus terang ibaratnya mesin itu sudah rawat jalan, tapi dengan mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhanlah yang akan uphold kepada fisik saya. Itulah yang bisa saya bagikan pengalaman hidup saya sendiri. Jadi saya didapat dikasih tugas ini sekaligus memang membagikan hasil belajar saya sendiri itu. Jadi terima kasih untuk kesempatan berbagi ini. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih. Amin, Saudara Guntoro. Iya. Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, Pak Gun. Iya, iya, sama-sama. Terima kasih, Pak Gun. Terima kasih, sama-sama, Pak Marce. Halo, Gun. Iya, silakan. Alek. Coba buka di Markus 2:17 tadi. Ada. Iya, Markus 2:17. Silakan, Pak. Di, tadi ada. Di materi tadi.
Ya, silakan Pak Alek. Ya, ya, itu pas. Jadi memang kalau kita lihat di sini terjemahan Indonesianya tidak titik ya. Iya. Kayaknya ya, ya. Terjemahan Indonesia kayaknya koma. Ya, kita beberapa kali kita dengar-dengar titik koma di Bible study. Jadi kayak kalau di terjemahan Indonesianya masih koma. Tapi kalau kita lihat di terjemahan ini, terjemahan Inggrisnya itu ada kata repentance. Ya. Mm-hmm. Ya, jadi kalau di atas itu kayaknya tidak ada kata repentance. Mm-hmm. Tidak ada kata bertobat. Ya. Jadi Tuhan datang itu untuk orang berdosa yang sudah bertobat. Mm-hmm. Yang mau bertobat. Ya, mungkin saya tambahan itu. Jadi karena terjemahan Indonesia tidak kelihatan, tidak terlihat kata repentance, ya, pertobatan itu. Iya. Iya, benar itu Pak Alek. Terima kasih. Iya. Tapi ini. Oke, itu saja mungkin dipunyain. Oke. Pak Stanley, silakan ayo Pak Stanley. Jadi saya terkesan sekali dengan kesaksian Mas Gun, dan itu semua pengalaman pribadi kita dalam perjuangannya. Bahwa Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah pintar, tetapi orang-orang yang rendah hati dan dapat diajar. Iya. Itu basic. Karena kalau orang-orang yang rendah hati dan dapat diajar, Tuhan akan mencurahkan grace-nya kan. Amin. Mencurahkan ya, kekuatan. Makanya, dan cara Tuhan untuk mengatakan itu adalah di saat kita continue. Mm-hmm. Karena continue itu adalah bentuk pengulangan untuk mengingat, dan bisa saja kita impression di step keberapa. Ada orang yang menyadari bahwa di step pertama, ada yang di step kedua, dan ada di step-step selanjutnya. Tapi intinya adalah, continue itu adalah bentuk juga kerendahan hati, kan? Amin. Di mana dia merasa dia membutuhkan, meskipun dia dihajar dalam bentuk firman. Ada, kalau Raymer bilang tadi, dikasih lidah untuk merasa, kan? Merasa itu bukan cuma hal-hal yang enak, tapi pahit pun harus ditelan. Tapi waktu pahit ditelan itu bukankah itu vitamin of soul atau vitamin jiwa, di mana pahit itu kebutuhannya untuk anti sel, anti kanker maksudnya. Anti kanker. Jadi ada hal-hal yang pahit yang lidah bilang ini pahit, dan itu adalah pengalaman perjalanan Advent movement kan. Dan secara fractal, kita semua punya perjalanan Advent movement secara pribadi. Dan inilah yang terefleksi. Kalau kita udah masuk di sini dan kita compare dengan pengalaman perjalanan itu, berarti kita enggak salah jalan. Yang bahaya kita sedang menipu diri atau bilang kepada diri enggak apa-apa. Nah, itu dia. Dan kita akan menjadi nabi palsu atas diri kita sendiri. Iya. Jadi betul-betul merenungkan itu siang dan malam dengan cara mengenal karakter Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan Tuhan yang ingin lakukan bagi kita. Ketika kita membuka diri, baru kita bisa mendengar. Kalau kita tidak membuka diri dan merasa diri sudah penuh, bagaimana Roh Kudus akan bertahta? Kalau dia ketok, pintu itu tidak terbuka-buka, kan? Mm-hmm. Jadi, ini juga perenungan hari ini kepada kita semua. Marilah kita saling menegur dengan kasih, karena kalau engkau kukasihi, kutegur dan kuhajar, itu bentuk kasih. Bentuk kasih. Karena kasih yang kita punya adalah mengasihi secara dunia, pleasure, kan? Hal-hal yang 10 tadi. Kita tidak sadar itu terjadi. Dan itu adalah jendela-jendela setan mau masuk. Ternyata setan punya 10 jendela. Dan kalau kita tidak cleanse itu lewat firman,
masih kebuka jendela satu, jadi dosa akan melahirkan dosa, kan? Itu firman, kan? Jadi, bukankah Adam memulai dosa dengan berbohong, dan apakah itu melahirkan kematian? Iya. Jadi menipu diri melahirkan pembunuhan juga akhirnya. Karena dosa Adam sehingga Yesus dibunuh, kan? Iya. Jadi betul-betul semua segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dia punya web, punya link. Jadi untuk hidup, untuk dapat di-cleanse harus tunduk, bertelut di bawah kaki Yesus, dan menyediakan hati apa yang Yesus bilang, apa yang firman bilang, apa yang Roh Nubuat bilang. Itu adalah patokan dan jangkar yang tidak bisa digoyangkan, Mas Gun. Amin. Itu ya. Mas Gun, firman. Itu impression yang saya dapat hari ini untuk menjelaskan juga kepada diri saya dalam perjalanan. Karena kita tidak kuat sebetulnya kalau tidak ada firman. Tidak ada yang bisa kita andalkan kalau tidak ada Tuhan. Iya, betul. Saya, Mas Gun. Oke, yang lain kalau ada. Terima kasih Pak Sandy. Terima kasih. Silakan Om Malek kalau masih ada. Tidak, ucapan terima kasih. Oke, kalau memang sudah enggak ada, kita kembalikan ke host di sounder. Eca, silakan Eca. Terima kasih Anggel Gentara. Sebagai lagu tutup kita nyanyi di lagu Sion nomor 67, Aku Sesat dari Tuhan. Aku sesat dari Tuhan, sekarang ku Love.
Tuhanku, sekarang ku pulang. Tanpa telah mati gantiku, sekarang ku pulang. Kutulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan ku terimalah, sekarang ku pulang. Selamatkan aku, sekarang ku pulang. Basuhkan segala dosaku, sekarang ku pulang. Pulang ke rumah, takkan menyimpan. Ya Tuhan ku terimalah, sekarang ku pulang. Sebagai doa tutup, kita minta Kak Lid boleh. Halo Kak Lid. Bisa dengar? Bisa, Kak. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah. Bentuk cinta kasih Tuhan sudah kirimkan kepada kami melalui pekabaran yang telah dibawakan oleh Uncle Gun, di mana kami diingatkan Tuhan dan ditegur lagi akan segala dosa-dosa kami, Tuhan. Terutama adalah dosa menipu diri kami sendiri, Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat jauh ke dalam hati kami masing-masing. Apakah ada firman Tuhan yang sudah kami ketahui, yang belum kami praktekkan, Tuhan. Karena jikalau tidak kami tahu, itu adalah penipuan terbesar yang kami lakukan kepada diri kami sendiri. Dan kami tahu, Tuhan, kami sudah belajar di mana suatu kali kelak, tipuan akan dikirimkan kepada kami sehingga kami akan percaya yang dusta dikarenakan kami tidak mencintai akan kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong ajarlah kami setiap hari untuk melihat kebaikan Tuhan sehingga hati kami Tuhan boleh meleleh dan kami bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati kami sehingga dengan fondasi yang benar kami bisa Tuhan untuk menuruti segala firman yang sudah kami ketahui bukan menipu diri dengan tidak melakukan apa yang sudah kami tahu. Tolonglah Tuhan supaya setiap hari kehidupan kami boleh ada perubahan sesuai dengan apa yang kami pelajari, Tuhan. Dan biarlah kami menyelidiki hati kami masing-masing, bukan kami melihat kekurangan orang lain, Tuhan. Melainkan kami selalu pandang kepada Tuhan saja yang sanggup untuk menolong kami dan mengubahkan kehidupan kami berdasarkan kasih. Kami berterima kasih juga untuk Uncle Gun yang Tuhan sudah pakai pagi hari ini. Supaya Uncle Gun bisa tetap diberikan kerendahan hati. Untuk bisa rela dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga bisa membagikan setiap kebenaran yang Tuhan bukakan. Begitu juga kami semua Tuhan. Biarlah kami mau continue. Kami mau rendah hati. Karena ketika kami continue. Kami melihat Tuhan membukakan kepada kami. Permata kebenaran yang selama ini kami mengerti dengan samar-samar, tetapi puji Tuhan, seiring kami continue, kami lebih dibukakan lagi untuk diketahui motif-motif kami, Tuhan, yang masih salah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami percaya ini semua adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada umat Tuhan di akhir zaman yang sudah sebentar lagi akan menghadapi krisis besar supaya kami mengetahui Tuhan, apa yang menjadi motif dan fondasi kami ya Tuhan. Dan di sabat ini kami mau melanjutkan untuk berbakti sama-sama. Biarlah Tuhan masing-masing kami boleh menyelidiki hati kami, mempersiapkan diri untuk setiap benih yang akan ditanam di hari sabatmu yang suci ini. Biarlah kami memiliki hati yang rela untuk dituntun dan
biarlah kami mau terus saling ingatkan dan kuatkan satu dengan yang lain. Kami doakan semua keluarga, kelompok Present Truth, dimanapun mereka berada, Tuhan, supaya kami boleh selalu sama-sama maju dengan saling menguatkan dengan firman Tuhan saja. Kami hanya mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan selalu setia. Mau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.